وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Jikalau kalian melihat hilal dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah jangan dia memotong rambutnya dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dalam riwayat yang lain, janganlah dia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hadis ini akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Kata Syekh, yang pertama, الحديث دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح أضحيته، فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى. حديث ini menunjukkan, jikalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kalau seseorang ingin berkurban, maka tidak boleh bagi dia memotong rambut, tidak pula boleh memotong kuku, tidak pula dia memotong kulitnya yang terkelupas, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jikalau dia memiliki hewan kurban lebih dari satu, maka ya boleh bagi dia untuk melakukan larangan-larangan yang tadi setelah menyembelih hewan kurban yang pertama. Saya ulang. Ada orang yang ingin berkurban. Iya. Dari sekarang ini sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal masih tanggal 30 ini. Besok ya, pemerintah kita besok ya. Iya. Iya. Maka kalau sudah ada niat kurban, apalagi sudah nyetor, ya, maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kalau sudah masuk tanggal 1 itu, potong kuku tidak boleh, kemudian potong rambut tidak boleh, atau memotong kulit yang akan terkelupas tidak boleh. Kalau dia memiliki hewan kurban lebih dari satu, setelah menyembelih hewan yang pertama, maka larangan itu tidak berlaku lagi bagi dia. Tidak harus dia menyembelih seluruh hewan kurbannya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, pendapat wa azharu qawlai ahli al-ilm anna dhalika tahrim. Menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, larangan dalam hadis ini adalah larangan bersifat pengharaman. Larangan bersifat pengharaman. Syekh di sini mazhabnya apa? Mazhab Imam Ahmad. Ada 4 pendapat. Hukum potong kuku, hukum potong rambut, atau memotong kulit bagi orang yang ingin berkurban di 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat yang pertama, Abu Hanifah, beliau mengatakan jawazul akhdh, boleh memotong. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah. Napi ngene Abu Hanifah kanggo. Ya, orang yang berkurban dengan si ngorban. Ingat ini para jamaah, orang yang berkurban menyembelih hewan
bukan korban perasaan. Namun korban perasaan je pirang-pirang kanggo. Lalu si ngorban ini si nyembeli dembe, jadi nyembeli sampi. Ini nak kanggo. Nah, Abu Hanifah mengatakan kanggo boleh. As-sani, pendapat yang kedua, yustahabbu adamu akhdil. Yustahabbu adamul akhd. Disunnahkan tidak memotong. Apa beda kanggo kan jadi sunnahkan tidak memotong? Ini pertanyaan ini pertanyaan pemahaman. Apa bedanya? Apa perbedaannya? Boleh dan sunnah tidak memotong. Boleh memotong dan sunnah tidak memotong. Hah? Terus? Nah, kau tidak dapat Irfan? Ah, iya wah. Pada wah. Baik. Kalau kita mengatakan boleh, bebas. Jelas. Iya. Bebas mau potong silahkan, mau tidak potong juga silahkan. Tapi kalau mengatakan sunnah tidak dipotong, kalau kita tidak motong dapat pahala. Kita tidak motong dapat pahala. Ini konsekuensi hukumnya. Tapi kalau dia motong berarti dia meninggalkan sunnah. Ini dia penjelasan. Jelas para jamaah ini. Yang ketiga pendapat para ulama. Pendapat yang kedua ini wa qala bihi ba'du mutaakhir al-hanafiyyah. Ulama mutaakhir mazhab Hanafi yang punya pendapat mengatakan sunnah tidak memotong. Pendapat yang ketiga, yukrahul akhdhu makruh memotong. Makruh berarti apa konsekuensi hukum makruh para jamaah? Kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, nah kalau dikerjakan tidak ada apa-apa. Tidak berdosa. Ya namun makruh. Qala bi Syafi'iyah, inilah pendapat ulama Syafi'i. Memolong niki, molong bulu, molong kuku, molong kulit. Apa hukumnya? Makruh. Pendapat yang terakhir, ihrumul akhzu haram. Ini pendapat al-Imam Ahmad wa ba'du Syafi'iyah wa rajjahahu Ibnu Al-Qayyim. Wal lajnah ad-da'imah lil ifta' wa Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Haram. Pendapat Imam Ahmad. Sebagian ulama Syafi'i, pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lamun tangono haram, berarti kalau dia memotong secara sengaja berdosa. Nah, ini konsekuensi hukum yang lahir dari perbedaan pendapat para ulama ini. Ibnu Qayyim menguatkan haram sebagaimana penulis kitab ini. Apa kata beliau? Haram memotong. Dan ini pendapat yang paling kuat. Apa hukumnya? Hukum itu berubah menjadi makruh tatkala ada dalil as-sarif yang memalingkan haram itu menuju makruh. Tapi di sini tidak ada dalil. Baik. Fa in ta'ammada wa akhadha fa 'alaihi at-taubatu wal istighfar. Jikalau dia sengaja memotong kukunya, maka dia wajib bertaubat dan minta ampun. Wala fidyata 'alaihi ijma'an, dan tidak ada kafarat fidyah dengan kesepakatan para ulama. Hukumnya haram, sengaja melakukannya dapat dosa, tapi kalau sudah terlanjur dikerjakan tidak ada bayar fidyah. Cuman bertaubat kepada Allah. Wala yu'assiru dzalika 'ala udhiyati, dan tidak berpengaruh kepada
hewan kurbannya, artinya tidak berpengaruh kepada ibadahnya. Baik. Faedah yang kedua. Wa hadzan nahyu yakhussu sahibal udhiyati. Larangan ini khusus bagi sahibul udhiyah, yang punya kurban, bukan yang diniatkan pahala. Jelas ini. Mbe niatan pahala, Pak Irfan ngorban bembe atau patungan sampi, tapi pahalanya untuk siapa? Semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wah, selapun niatan pahalana. Maka yang tidak boleh memotong kuku, rambutnya, kulitnya, yang berkurban, yang punya hewan kurban, bukan semua yang diniatkan pahala. Jadi jangan salah paham para jamaah. Larangan ini berlaku bagi siapa? Yang punya, ya, yang membeli hewan kurban. Maka barang siapa yang berkurban an ghairihi biwasiyatin aw wakalah, yang berkurban untuk orang lain, ya, dengan wasiat atau mewakilkan, fala yahrumu alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi, maka tidak haram bagi dia. Misalkan Bapak Haji Sarman, Ustaz, wakilan korban tiba ida. Dia mewakilkan saya sapi satu ekor. Saya sebagai wakil, apakah hukum itu bagi saya? Enggak, bagi dia yang punya hewan kurban. Jelas ini para jamaah. Apalagi orang yang berpendapat apa ngena? Ya, yang dilarang ini bukan yang berkurban, tapi hewan kurbannya, kata. Ada berpendapat ini? Ada. Ini nak kanggo molong bulu bembe no. Ini nak kanggo molong cupak no. Memang ada ulama yang berpendapat, ada barangnya. Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih, salah seorang ulama yang bernama Ibnul Malak. Siapa namanya? Ibnul Malak. Apa arti Ibnul Malak? Anak malaikat. Ini ulama, ya, Hanafi, yang wafat pada tahun 801 Hijriyah. Apa kata beliau? Disebutkan dalam Al-Imam Al-Mula Ali Qari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Wa agraba Ibnul Malak. Ibnul Malak, ulama Hanafi ini berpendapat nyeleneh, mengeluarkan pendapat yang aneh. Napi pendapatnya? Apa pendapatnya? Haitsu qala fala yamassa min sya'rihi ma yudhi bihi wa basharatihi ay dhafrihi wa rada bihi dhilf. Janganlah dia memotong rambutnya dan memotong, ya, basharahnya, artinya dhufru wa arada bihi dhilf. Maksudnya adalah, ya, kulit dan kukunya. Maksudnya adalah azif, hewannya itu yang dilarang, kata beliau. Nah, mungkin ini mungkin saja berdalil dengan hadis Tirmidzi Ibnu Majah. Apa bunyi hadisnya? Ya, tanduk, bulu, kuku akan datang hari kiamat. Hewan kurban itu, kata Nabi SAW, ma min amalin ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqud dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar. Pada hari nahar, simbiaran hari nahar para jamaah. Ojulu. Mami sakran apa ya?
Amami. Hah? Maju, 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 maju. Maju, maju. Ahli usul ini kan enggak maju ahli usul. Apa apa maksud yaumun nahar, hari nahar? Hari pecuan mami. Hari sembelihan, pirang-pirang. Nanti wahyu juga tuh ini. Ah, tanggal 10 Zul. Hari apa namanya? Yaumun Nahar. Hadis ini berbunyi, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hari Nahar. Tanggal 10 Zul Hijjah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Hewan itu akan datang pada hari kiamat, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan kuku-kukunya, cupak-cupaknya. Ah. Inompo ne dendek ne polong kuku, apa? Cupak bembe, cupak santino mana ini? Nah, tapi sayangnya hadis ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Bahkan para jamaah, ada hadis dhaif yang lain. Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Hewan kurban itu ya akan memberikan pahala sebanyak rambutnya, satu rambut satu kebaikan. Itu ngepira bulu sampino ini. Hitung pira bulu bembe no. Hitung berapa rambutnya sapi, hitung berapa rambutnya kambing itu. Ara tahu ngitung ya? Ada enggak mampu hitung berapa rambutnya sapi, berapa rambutnya kambing itu? Enggak ada yang mampu hitung. Sebegitulah pahalanya orang yang korban. Tapi hadisnya dhaif. Burung itu geger bayinya. Bukan masalah pahala mia ita geger mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya mia ita geger mengikuti sunnahnya Nabi para jamaah. Lalu anak sedih geger mampu saya. Kita mau umpan geger itu. Baik, kelanjut para jamaah. Faidah yang selanjutnya. Wa man ihtaja ila akhdhi syai'in min dzalika li tadarrurihi bi baqa'ihi kan qisari dhufrin aw jurhin 'alayhi asy-sya'r yata'ayyanu akhdhuhu fala ba'sa li anna al-mudhahhi laysa bi a'zam min al-muhrim alladhi ubiha lahu al-haq idha kana maridan aw bihi adha min rasihi lakin al-muhrim alayhi al-fidyah wal-mudahhi la fidyah lahu. Faedah yang ketiga, orang yang butuh ya untuk memotong. Ah, ibu-ibu dendi ribut dulu ya tengah haji ini bareh le baling ku teribut ya tengah haji dulu. Barang siapa yang butuh untuk memotong rambut atau memotong kukunya, misalkan kepalanya kurek misalkan ini, ya luka dicukur kemudian dijahit, ya atau kukunya terluka harus dipotong harus dicabut misalkan, maka ini boleh. Sebagaimana orang yang melakukan ihram, kalau dia ada penyakit di kepalanya, sama larangan orang ihram juga enggak boleh potong kuku, enggak boleh apa?
potong rambut, enggak boleh pakai parfum. Tapi orang yang ihram ada fidyahnya. Apa fidyahnya? Ya, bayar dam. Tapi kalau orang yang berkurban tidak ada fidyah. Maka ikhwata liman azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tiga poin ini. Ya. Kemudian ikhwata liman azani Allah wa iyyakum. Wala haraja fi ghusl, yang poin yang keempat. Wala haraja fi ghusl ar-ra's lir-rajul wal mar'ah ayyamul 'ashr. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam inna ma nahaa 'anil akhdhi wa li'anna al-muhrim udhina lahu an yaghsila ra'sahu. Boleh bagi laki-laki atau wanita untuk ya menyiram kepalanya pakai sampo dan yang lainnya. Karena biasanya rontok apa tidak? Terkadang ada rambut yang rontok. Ada rambut yang jatuh. Ya. Secara tidak sengaja. Maka ikhwata liman azani Allah wa iyyakum, hadis ini yang dilarang memotong, mengambil dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Sekarang orang keramas pakai sampo, apakah dia memotong atau tidak? Bukan memotong. Maka jangan dipahami hadis ini, lah berarti ini terganggu bersampo ini. Pira jelo 10 jelo terganggu bersampo ini. Nah, bukan begitu. Yang tidak boleh itu potong itu. Ya. Tapi kalau menyiram kepalanya dengan ya sampo dan yang semisal dengannya ini, maka ini tidak dilarang di dalam agama. Sebagaimana orang yang melakukan ihram juga diperbolehkan mandi, tapi memakai wangi-wangian tidak diperbolehkan. Taib. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang selanjutnya. Wujubul haji wal mubadarah bihi, wajibnya haji dan bersegera untuk melakukannya. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Di sini nanti kita akan membahas pembahasan tentang istita'ah. Orang yang mampu perhatikan ini dengan baik. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khams. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. 1, 2 syahadat. Yang kedua menegakkan. Yang ketiga bayar zakat. 4 puasa. 5 haji. Baik. Hadis ini apa faedahnya? Yang pertama, wajibnya haji. Rukun di antara rukun-rukun Islam. Bagi yang mampu, dengan dalil surat Ali Imran ayat ke-97. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Apa makna mampu? Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia ada kewajiban untuk berhaji ke al-bait, Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melakukan perjalanan. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil
alamin. Barang siapa yang kufur warrahilah. Apa maksudnya mampu dalam ayat itu? Dua, bekal dan kendaraan. Bekal dan kendaraan. Ini pendapat jumhur. Baik. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wal istita'atu naw'an. Kemampuan dalam haji itu ada dua macam. Ahaduhuma ayyakuna mustati'an binafsihi. Mampu dengan dirinya sendiri. Mampu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mustati'an bighairihi. Mampu dengan orang lain. Kemudian beliau menjelaskan perinciannya. Amal istita'atu binafsihi. Mampu dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Ayyakuna qadiran binafsihi ala dzahab wa wajada zada warrahilata. Dia mampu pergi langsung dengan badannya sendiri. Ya, dia punya hewan tunggangan, dia punya bekal. Kemudian beliau memberikan perincian lagi. Mampu sendiri, beliau menyebutkan ada 7 istita'ah binafsihi, mampu dengan dirinya. 7 perkara. Bekal, 1, pergi dan pulang. Ini saya tidak baca, ini saya ringkas. Dia punya bekal pergi dan pulang, lebih untuk anak-anak dan istri-istrinya yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, punya hewan tunggangan atau kendaraan. Sekarang enggak, beli tiket sudah termasuk dalam sudah biaya itu include semuanya. Yang ketiga, ini penyirinciannya Al-Imam Al-Baghawi, memiliki air dan makanan untuk hewan yang biasa tempat dia singgah. Ini sudah tidak berlaku di masa ini. Perincian ini. Kumbena naik pesawat, duduk manis, datang pelayan, mau apa? Mau makan apa di pesawat? Tinggal pilih. Perincian yang keempat, ya, kata Imam Bukhari, naik kendaraan tanpa ada kesulitan yang berat. Berarti tidak mampu dia menurut perincian ini. Kemudian ya, perjalanannya aman. Karena pendek, luar biasa. Ini nikmat haji sana ini. Masa kan dulu ingat orang tua kita pakai apa? Kapal, sunan-sunan di langan. Baru sampai itu. Sekarang ya, dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah cuma berapa jam? 10-9 jam sampai sudah. Kemudian yang perempuan harus ada mahram. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun mustati'an bighairihi, mampu dengan orang lain. Apa kenanya ini? Apa maksudnya? Beliau mengatakan, ayyakuna ar-rajul ajizan bi nafsihi, dia tidak mampu dengan dirinya sendiri. Sudah tua.
ya, kursi roda. Nah, ini sudah apa? Ya, tidak mampu. Bi angkana ya zaminan au bihi maradun ghairu marjuz zawal. Dia penyakit, penyakit tua. Penyakit menaun. Tidak diharapkan sembuhnya. Lakin lahumal, tapi dia punya harta, mungkin dia sewa orang lain untuk menggantikan dia berhaji. Yajibu alaihi an yasta'jir, wajib dia menyewa orang untuk menghajikan dia. Mungkin tak ada hanya perajaan. Berarti ada orang yang tidak mampu kecuali dengan orang lain. Maka apa dia harus dilakukan? Uang luwe kepe yang lebale ini. Ratusan juta. Ya. Apa yang dia lakukan? Melakukan badal haji ini. Nah, ini dia mustati'an bi ghairihi. Ya, antum kira kalau haji resmi di Saudi mahal. Saya dengar info kemarin, katanya ini katanya. Ya. Paling murah sekarang sekitar 45 juta. Udah sekitar itu. Di Saudi kalau ingin pakai travel apa? Travel resmi. Tapi kalau ingin jadi koboi ya, ya ada istilahnya orang-orang sana haji apa? Haji koboi. Ya, enggak pakai travel. Ya, begelamparan lah tinduk, bengkok narak aku ada tinduk. Kalau itu ya yang memiliki dana terbatas. Dan banyak yang tidak resmi. Nah, ini dia. Tapi kita kembali. Maka kata Imam Al-Baghawi, orang yang tidak mampu secara fisiknya dia, tapi mampu secara harta, dia wajib apa? Iya, meminta orang lain, membayar orang lain, menyewa orang lain untuk menghajikan dia. Kemudian beliau menyebutkan syarat, yalzamu an ya'muruhu idza kana ya'tamidu yu'tamadu sidquhu. Wajib diperintahkan orang lain yang dia sewa itu untuk menghajikan dia kalau dia diyakini kejujurannya. Karena enggak semua orang jujur dalam badal haji ini. Sekedar foto-foto, tinggal pinta foto sama orang lain, dapat foto, dapat sertifikat, mudah badal haji padahal tidak haji. Ini bahkan ada oknum-oknum yang tidak amanah. Bagaimana? Ya. 5 orang dibadalkan sekaligus oleh 1 orang. Ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik. Kita lanjut ikhwatal iman. Ini makna apa? Istita'ah. Wa min fadlillahi ta'ala wa rahmatihi wa taysirihi anna al-hajj fardun marratan fil umri. Di antara karunia Allah, rahmatnya dan kemudahannya, haji itu wajib sekali dalam seumur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajj marratan, haji itu satu kali. Faman zada fahuwa tatawwu, barang siapa yang lebih maka itulah haji sunnah. Baik. Fayajibu 'ala al-muslim al-mubadaratu bil haji idza tawaffarat asy-syurutu wa intafat al-mawani. Fa innal insana la yadri ma ya'ridu lahu min al-mawani.
wajib bagi muslim bersegera menunaikan ibadah haji. Kalau sudah mampu, segera para jamaah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Syarat terpenuhi, penghalang tidak ada, maka bersegera sebelum datang sesuatu yang merintanginya, yang menghalanginya. Mumpung sehat, kepeng duwe, ya, berangkat. Nah, lagu masalahnya ini Ustaz, apa masalahnya? Ngantri. Nah, ya mampu. Berapa tahun nengke ini? 25? Hah? Idul loh. 25 tahun. Berarti, lamun tebajang. Berarti umur selain itu daftar wahnya. Lalu nomor sekat yang berdaftar di bandara tadah. Berdate atau ndek? Ketemu atau tidak? Baik. Kemudian Syekh menyebutkan dalil hadis al-Imam Ahmad, ta'ajjalu ilal haji. Bersegeralah melakukan ibadah haji. Bukan masalah gelarnya dicari pada zaman ini. Melaksanakan rukun Islam bagi yang mampu. Ndek ke gelar haji no ini. Ndek ke tuan haji no. Ya, bukan masalah hajinya, gelar itu yang dicari. Tapi apa? Ya. Menunaikan kewajiban bagi yang punya kemampuan. Makanya ya haji itu labbaik Allahumma hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Tapi sebagian orang sudah haji, topinya sudah berubah, enggak dipanggil Pak Haji marah. Yo haji teh ini. Duit kayak yang kesugul ini. Jadi dia abas bermuka masam kalau tidak dipanggil apa? Pak Haji. Abu Bakar haji, Umar haji, Utsman haji. Tapi enggak ada gelarnya. Ya haji ini. Ya, cuman kita aja yang ya senang apa? Dikasih gelar haji. Ajalu ilal haji, kata Nabi SAW, bersegeralah berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu sesuatu yang menghalanginya. Bahkan ikhwata liman, di sini saya akan bacakan beberapa ucapan Umar bin Khattab, ucapan yang lumayan. Ya. Apa kata beliau? Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kullu man lahu jaddah wa lam yahuj fayadribu 'alayhim al-jizyah ma hum bimuslimin ma hum bimuslimin. Sesungguhnya aku berkeinginan untuk mengutus sekelompok orang ke daerah-daerah. Mereka mencari orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau melakukan haji, untuk menjatuhkan jizyah kepada mereka. Mereka bukanlah orang-orang muslim. Mereka bukanlah orang-orang muslim. Hadis ini riwayat Sa'id bin Mansur. Lihat. Apa kata Umar? Aku ingin mengutus orang-orang ke daerah-daerah. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang punya kemampuan, kemudian tidak mau berhaji, aku suruhkan mereka untuk membayar jizyah upeti. Mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam. Bagi yang mampu, jelas ucapan Umar ini, bagi yang mampu.
Dalam riwayat yang lain, ya, liyamut yahudiyan aw nasraniyan rajulun mata wa lam yahuj wa wajada lidzalika sa'atan wa khulliyat sabilahu. Hendaklah orang yang hendaklah mereka mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Diulang sampai 3 kali. Orang yang mati tidak mau berhaji sedangkan dia mampu dan diberikan kemudahan jalannya. Apa katanya? Kata Umar, hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tidak mau dia mati dalam keadaan tidak berhaji, sedangkan dia memiliki kemampuan dan diberikan kemudahan jalannya. Ini sadis enggak ucapannya Umar ini para jemaah? Sadis. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan jalurnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Al-Khisul Habir. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, haji ini ikhwatal iman tidak mengurangi rezeki. Ini perlu dipahami. Haji tidak mengurangi apa? Rezeki. Umroh tidak mengurangi rezeki. Jangan khawatir. Dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah haji dan umrah. Lakukanlah ibadah haji dan umrah dengan bersekinambungan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabath al hadid wadh-dhahab wal-fiddah. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran api itu menghilangkan karat besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Tidak ada ganjaran haji mabrur kecuali surga. Nabi katakan, iringilah haji dan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran. Perhatikan penjelasan Al-Imam, ya, jelaskan di sini oleh Al-Imam Abul Ula Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, yuzilan wahwa yahtamil faqra al-zahir bihusulil ghina al-yad wal-faqra al-batin bihusulil ghina al-qalb. Menghilangkan kefakiran maksudnya kemungkinan dua. Satu, menghilangkan kefakiran zahir. Menghilangkan kefakiran zahir. Aparan kefakiran zahir, darak kepen, darak duwe banda. Yaran kefakiran zahir, kemiskinan zahir. Tidak ada uang, tidak ada harta. Ini yang pertama, kemungkinan makna hadis itu, haji dan umrah itu akan menghilangkan apa? Kemiskinan zahir. Makna yang kedua, wal-faqr al-batin, kemungkinan menghilangkan apa? Kefakiran batin. Mana dia? Akan diberikan sifat qana'ah, ghinal qalb. Antara dua dikasih kita sama Allah ini. Satu, kekayaan harta benda yang nyata, yang realita. Ya si jumati na duit na ini. Ya. Duit kepeng, duit tanah.
Iya Pandi. Nah iya. Makanya orang banyak melakukan yang haram demi banyak apa? Luwik kepen, luwik duwe banda, atau akan dihilangkan kefakiran apa? Batin. Akan diberikan sifat kona. Ini yang kita harap, dua-duanya kita harapkan. Mudah-mudahan kedua mau kepeng apa? Ya, punya banyak duit dari sisi dunianya, kemudian juga diberikan kekayaan hati. Sugi kepeng lagu dina sugi ate. Dina genjera-jera meta kepeng. Ya, terus tidak akan puas para jamaah. Tapi kalau punya uang, kaya hati, tetap bukan berarti tidak kerja para jamaah. Oh, sugi hati yang ku, itu gelap pegawaian. Oh. Ini ya, kena ini. Ya, ya malas sarana ini. Ini sugi hati, ya malas. Kalau kaya hati, mana kaya hati? Maksimal ikhtiarnya, kerjanya rajin, lagu enggak na mau na, ya udah banting tulang peras keringat. Nah ini bahasanya ini banting tulang peras apa? Peras keringat. Tapi cuma segitu jatahnya. Apa ucapannya? Alhamdulillah, kaya hatinya. Tapi banting tulang terus, apalagi peras keringat, lembur, ndak ada libur, kecebur, dapat segini, ya Allah masih kurang ini, memang cukup. Oke, ini orang yang miskin hati. Ya, taip para jamaah, ini ketepan bapak. Semenjak haji, rezeki bertambah atau kurang bapak? Noh, bertambah. Ini saya rasakan pribadi juga ini. Semakin sering umroh, semakin datang kan kepeng ini kan. Beli coba ini. Oh, berjamaah. Ya. Ada saja rezeki ini datang. Ini bukti janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita punya banyak duit, tiap tahun umroh, ya. Allah bukakan dia pintu-pintu rezeki. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita ikhwatal iman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Silakan ada yang bertanya. Nah, sila. Larangan? Bekam. Baik. Apakah ada larangan bekam? Tidak ada larangan bekam. Ya, boleh. Kalau berbekam, itu hukumnya boleh bagi orang yang berkurban. Yang tidak boleh itu ya tiga itu, potong kuku, potong rambut, rambut apa saja, ya, dan memotong kulit-kulit yang terkelupas itu. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Alami. Jadi pertanyaan Mami ini tentang bagaimana hukumnya berikan aksesoris katanya. Ya. Paham? Aksesoris para jamaah, perhiasan kepada hewan kurban. Hadisnya dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dhaif, istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Perindahlah hewan kurban kalian karena dia hewan tunggangan kalian pada hari kiamat. Hadisnya hadis yang dhaif. Dalam riwayat yang lain azimu, dalam riwayat yang lain asminu. Tapi hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Hadisnya lemah, tidak bisa jadikan dalil. Maka hewan kurban tidak perlu dikasih aksesoris. Ya. Yang penting dia apa? Terlepas dari syarat-syarat yang tidak mencukupi dia sebagai hewan. Dia bagus, dia gemuk. Semakin sempurna pahalanya. Tidak perlu dipakaikan payung. Kalau nah ini tidak perlu, karena ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, satu lagi. Sekarang yang baru pada keyakinan pada masyarakat ini banyak masyarakat tentang badal hadis dan ada orang yang mati atau keluarganya meninggal ini diberikan badal haji atau bagaimana ini? Baik. Hukum badal haji bagi orang yang meninggal dunia. Ini pertanyaannya Pak, ya? Baik. Di sini saya akan sebutkan fatwa Lajnah Daimah. Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia. Beliau mengatakan, mereka mengatakan, wan niyabatu fil haji jaizatun idza kana an-naib qad hajja an nafsihi wa kadhalika al-halu fi ma tadfa'uhu lil mar'ati li tahujja bihi an ummik. Fa'inna niyabat al-mar'ah fil haji anil mar'ah ahu anil rajul ja'izah. Beliau mengatakan, para ulama komite fatwa Saudi Arabia mengatakan boleh mewakilkan dalam urusan ibadah haji idza kana naib, yang sebagai wakil ini sudah berhaji untuk dirinya sendiri. Satu, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, ketika salah seorang sahabat ingin menghajikan saudaranya, dia punya saudara namanya Syubrumah. Apa kata Nabi?
huj an nafsik summa huj an syubrumah. Hajikan dirimu sendiri dulu, baru kamu hajikan saudaramu syubrumah. Jadi jangan yang mewakilkan badal itu siapa? Yang belum ha? Yang sudah berhaji baru boleh. Baik. Demikian pula boleh wanita menggantikan laki-laki, membadalkan laki-laki dan membadalkan wanita pula. Boleh. Kemudian mereka mengatakan, para ulama komite fatwa mengatakan, yaju tajuzun niyabati fil haji anil mayyit. Boleh membadalkan haji bagi orang yang mayyit, wa anil mawjudil ladzi la yastati'ul hajj. Boleh juga ya bagi orang yang masih hidup tapi tidak mampu. Nah, berarti komite fatwa Saudi Arabia mereka mengatakan apa? Boleh bagi yang meninggal dunia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jelas ini? Mana dulu? Tadi saya pulang, setelah apa yang disampaikan dokumen sebenarnya tentang haji menghilangkan kemiskinan dan kepakiran dan menghapus dosa. Kemiskinan itu zahir dan kemiskinan batin. Penjelasan para ulama tentang hadis itu. Kan hadis itu apa bunyinya? Tabi'ul bainal haji wal umrah. Lakukanlah ibadah haji dan umrah berkesinambungan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil qir khabathal hadid. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Al-Imam ya Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, beliau menjelaskan apa maksudnya menghilangkan kemiskinan. Ada dua, kemiskinan zahir dan kemiskinan batin. Lanjut mereka. Ada kemiskinan batin. Dulu sebelum kita datang sunnah ini, kan kita biasa kendaraan lapar. Berarti tadi menghilangkan kepakiran apa? Kepakiran. Ya, kepakiran zahir dan kepakiran ba. Malahan tambah kepakiran itu. Aidallah. Baik. Jadi pertanyaannya Bapak Niki tentang ada orang yang berhaji kata. Dulu ya ketika masih nambang bahasa kesasar, masih ya nyopir angkot. Kalau naik haji mulai kita sudah apa? Gemetar. Kenapa? Lelah yakin petakaran apa? Ongkos. Biasanya pelit katanya. Nah, ikhwata liman, saya mengingat ya penjelasan al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya tentang haji mabrur. Ya, al-Imam Hasan al-Basri mengatakan haji mabrur tandanya adalah sepulang haji menjadi zuhud dalam urusan dunia dan merindukan akhirat. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Menjadikan orang itu zuhud dunia. Berarti kalau zuhud dunia rajin infak apa tidak?
Ya rajin infak. Ini tanda haji mabrur kata Imam Hasan Al-Basri. Zuhud dunia merindukan akhirat, berarti rajin infak. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan haji mabrur, haji yang tidak ternodai dengan dosa saat melaksanakannya dan ketika dia pulang dari hajinya. Itu tanda haji mabrur. Maka dia mabrur diambil dari kata albir kata Imam Nawawi. Haji mabrur, haji yang tidak dinodai oleh dosa ketika melaksanakan haji dan ketika selesai berhajinya. Artinya dia memiliki perubahan dari baik menjadi lebih baik, dari tidak baik menjadi baik. Ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari pelit jadi loyal seharusnya. Lagu ayah, ya Allah mudahan tawar ini. Takut itu. Nah, itu susahnya para jamaah kalau tidak faham sunnah. Kalau sunnah itu belum mengena di hati ini. Banyak yang sudah mengena pun lagu beragam. Pelit para jamaah. Makanya Nabi gambarkan ya, banyak orang-orang yang masuk surga itu dalam hadis-hadis itu kaitannya dengan apa? Sedekah. Contoh para jamaah, dalam sebuah hadis disebutkan ada orang yang tidak masuk surga, tidak punya kebaikan sedikit pun, cuman dia mudah dalam urusan ngasih orang utang. Ya, nah, cuman situ satu itu kebaikannya. Orang punya utang, kah jamaah bayar, dia mudah. Kalau beramal sama orang, kaitannya dengan apa? Dengan urusan uang duit ini. Maka kata liman azan ya Allah wa iyyakum, cocok Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ah. Wallahu a'lam. Ailaha illallah. Puasa Arafah kata anak ini nih. Ah iya wah inti nih. Baik. Ada ijtihad yang berbeda para ulama kita. Ada yang mereka mengatakan ikut puasa Arafah bersama wukufnya jemaah haji karena Nabi mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Hari jemaah haji melakukan wukuf di sebuah tempat namanya Arafah. Al-Hajju Arafah. Ulama yang lain mengatakan ikut penanggalan negeri setempat. Dengan alasan apa? Kan dahulu enggak ada HP, TV, tempat kita tahu bagaimana apa? Ya, bahwasanya orang wukuf di mana? Di Arafah. Jelas para jamaah? Ini ijtihad. Tapi guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah punya pendapat tengah-tengah. Apa kata beliau? Jikalau hari raya Idul Adha atau penanggalannya berbeda pemerintah kita dengan pemerintah Saudi, contohnya misalkan tahun ini nih, berbeda kan? Nah, maka puasa tanggal 8 dan tanggal 9 itu. Tanggal 8-nya itu tanggal 9 di mana? Ya, wukufnya jemaah haji. Tanggal 9-nya ngikut pemerintah sih, pemerintah sini. Jelas ini para jamaah? Ya. Tapi, beliau menjelaskan. Tapi kalau misalkan ya, ternyata tanggal 9-nya di Saudi Arabia kata Syekh Sulaiman, ternyata di sini hari raya, maka jangan berpuasa. Karena kita dilarang berpuasa pada hari raya. Jelas ini para jamaah? Ini pendapat yang lebih tengah-tengah. Khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Jelas ini? Nah, berarti tanggal 9 puasa jemaah ini.
tanggal baru kan tanggal si tanggal 8-nya ikut apa? Wukuf jamaah haji, tanggal 9-nya ikut pemerintah. Dua dapat kita, satu mengamalkan hadisnya, dua mengikuti pemerintah. Wallahu taala a'la wa a'la. Tayib, demikian kajian kita pada kesempatan ini para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.